Yo, kembali bersama gue Ferry di buka segmen online lagi nih ya. Ini kali ini gue mau main game yang pernah gue main, game Little Nightmare, dan ini udah part yang kedua. Nah, part yang pertama kan pernah gue tamatin ya. Kali ini gue akan menamatkan lagi yang part yang keduanya. Pokoknya ini game masih baru kemarin rilis dan baru gue beli dan baru gue install, oke? Gimana gameplaynya? Langsung aja simak di video gue. Tapi sebelum kalian menonton video gue, jangan lupa untuk di like di video gue dan jangan lupa untuk di subscribe di channel gue. Langsung aja kita sikat gas gue. Tadi gue sempat nyoba settingan ya, karena gue agak ribet juga. Jadi makanya gue nyobain gamenya sebentar. New game lagi aja ya. New game. Tadi gue sempat ngetes gamenya karena gue nggak tahu settingnya seperti apa gitu kan. Ternyata sama aja. Ya udah, kita ngulang lagi dari awal. Kalem. Ini tuh gimana ya? Gameplaynya hampir sama lah kayak kemarin game yang di Little Nightmare pertama ya. Dan ya susah gampang. Dan penuh dengan teka-teki. Seperti biasa. Di sini tuh yang gue suka nih efeknya. Efeknya tuh keren banget anjir, sumpah. Efek keren banget. Ambil nyantai ya, kita main game ya. Main game-nya santai aja. Tadi gue sampai di sini doang nih, ngetes game-nya sampai sini. Dan oke, kita lanjutkan game-nya ya. Gameplay Little Nightmare part 2 yang pertama. Dulu gue pernah main game Little Nightmare masih pakai laptop kentang, jadi agak sedikit lag gitu ya. Sekarang gue pakai laptop yang mendingan. Bentar. Ini apa sih? Ini tuh kayak apa sih, ini kayak mayat begitu ya, nggak tahu lah. Tapi nggak sedia apa-apa sih. Cuman kayak ya what the fuck. Lanjut aja, kita lari. Ini apa nih? Ini gue belum pernah apa namanya nonton juga ya. Wow, seperti apa? Karena game masih baru kemarin aja. Baru banget kemarin. Rilis dan langsung gue beli. Baru gue install ya kan, langsung gue mainkan, record. Oh ini bener kan, sip. Suara apa sih? Oh kucing anjay, gue pikir suara dari game. Ngeri-ngeri sedap. Apa ini track? Apa ini? Aku baik banget anjay. Awah nggak ngerti. Lanjut aja pokoknya. Sikat. Nggak tahu kemana ya sebenarnya ini game. Ikutin aja alurnya. Nah, aku nggak tahu. Ikutin aja terus. Hey, apa bes? Nah. Paling ngaceng semua, bagus dong, mati kan ini. Ternyata nggak boleh ditabrak, itu ada jebakan Batman, cuek. Kita lompatin aja cuek. Gue pikir ada jebakan, ternyata nggak ada. Oke, lanjut, sikat. Nggak peduli, sikat aja, Black. Ini sih bobonya mesti didorong. Tapi nggak mau didorong. Dorong nggak mau, berarti tarik dong. Harus milikmu. Oke, lanjutkan saja bosku. Kita mau kemana ya? Gue nggak tahu. Nah ini apa ini? Lorong gitu lagi aja. Seru. Oke, okay, I mean. Gue mulai sedikit menikmati gamenya ya. Itu ada begituan di atas, tapi gue gak tau gimana cara naiknya. Correct? Gak bisa. Apakah ada jalan ke sini? Kita lihat dulu. Gak ada. Oke. Okay. Tidak ada. Bentar, rokok gue jatuh.
Aduh, jatuh lagi. Oke, lanjut. Oh, sini naiknya cuek. Nah, tuh naik ke sini. Kita naik sini dan Bismillahirrahmanirrahim dan lepas. Oke, berhasil. Gue pikir gagal ya. Nah, ini ada puter-puteran nih. Biasanya kita puter. Ingat banget di gameplay di game yang pertama ya. Ya, jatuh gua kan. Ah, gue. Oh, sorry, timingnya kurang tepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu ada kayak apa namanya, ada timingnya. Sorry, gue nggak. Gue pikir dia berhenti gitu kan, tapi ya jalan terus. Ini ngeselin. Gue pakai keyboard soalnya cuek. Jadi agak sedikit ribet. Oke, lanjut. Jangan lompat dulu. Salah. Jangan lompat dulu. Lari dulu, baru lompat. Nggak lompat dulu. Ngulang lagi. Dua aja. Perlu timing yang sangat-sangat-sangat tepat. Ya gitu, kita salah. Bismillahirrahmanirrahim. Percobaan yang ketiga. Gagal, ya udah. Nah, sip, joss. Hampir saja. Aku gagal melewati rintangan ini. Dan, and then, ini gue turun ke mana ya? Ini dalam lu cuek. Ini dalam lu cuek. No. Oh, ini. Kemana sini? Oh, gue pikir mati gitu, enggak. Ini ada jalan enggak ya, sini? Ada jalan. Ada jalan kemana? Oh, tidak ada something wrong. Tidak ada apa-apa di sini. Lanjut aja. Kita cut aja. Cepat. Kok mau turun, wey? Ini gimana sih? Naik, cuek. Malah diem aja. Lanjut. Kita main cepet aja. Anjay, main cepet. Main. Best part tuh ini, curiga biasanya. Nah, ini. Nih. Lah, salah lempar. Nggak kena. Ah, lu situ lu. Ini ada something, cuek. Nih. Dah, aku ke situ kena lempar gimana sih nih? Ini ada something, gua ngeri. Takutnya jebakan Batman lagi. Males banget. Nah, kan. Males banget. Halo, males gua kalau jebakan-jebakan gitu. Ini kucing apa sih? Lanjut. Hampir nginjak bosku. Wow, man. Ngeri. Ya. Lanjut. Bisa diambil gak ini ya? Bisa diambil gak? Oh, bisa. Oke. Sip, jos. Bisa diambil gak ya? Oke. Pinter. Ini game kayak gini tuh ngeselinnya gini nih. Banyak trap, banyak yang harus kita lewati. Ngeri ya, Jup, ada ininya. Ada apa, trap yang tadi tuh. Nih.
hampir kena hapus tuh, hampir main, hampir. Ih, hampir. Jebakannya sampai batang. Nih gue feeling gue ada buahnya. Feeling ya. Bener aja. Ya pada gue kena duluan. Ini udah buka-bukanya semuanya ya. Nah pada kena lu, tewas yang ada. Nah, ya pada kita kena, ini kita bongkar-bongkarkan saja dulu bosku. Nih. Ini kan ya, oh benar. Oke. Nyaris bosku. Oke, lanjut. Kita ke mana? Perang banget aja. Ini apa sih? Enggak ada jalan ya. Enggak ada jalan. No. Feeling gue kayaknya enggak enak deh. Feeling gue bobo enggak enak anjir. Ini kenapa banyak kandang begitu ya? Ntar ada jalan sih ini. Ah. Beneran. Bobo enggak enak. Masa gue mesti kesini? Oh benar, harus kesini coy. Oh my god, what is this bro? Pelan-pelan aja, ini ngeri. Lampunya berkedip langsung anjir. Ngeri lah mati lampu. Halo, anybody home? BT Sono apa sini? Lihat dulu. Ada jalan kan? Kayak ada jalan. Gak bisa. Ke sini coba. Kita ke sini dulu. Ada juga. Gak ada. Lanjut. Mau gak mau ke sana berarti ya. Dengan suara yang aneh-aneh. Aduh, aneh-aneh. Bukan, gue dengan suara yang aneh-aneh loh. Langsung merinding gue. Siapa itu? Halo? Gimana cara bukanya? Bocah itu anjay, lagi main apa gitu, bunyinya gak enak banget, ayo, ngeri. Merinding gua dengar bunyinya ini, oh bisa diambil gak ya, oh bisa. Suwe. Sini, coba lihat dulu, ada gak? Ah, ini nih, ada kapak, ternyata bisa kita ambil ya. Gimana cara ngambil, coba. Bisa gak enak, oh bisa, cakep. Nah, gakui. Penasaran itu siapa ya? Itu orang siapa? Penasaran aja soalnya. Nah, bro. Ayo lagi, sekali lagi. Nah, wah, ini ayo lagi. Nah. Siapa sih? Ini kepalanya kotak aja, lucu di game-nya sekarang. Dia bisa ngomong anjay. Loh, ditolongin kabur. Suwe. Mana tinggalin pula. Woi, jangan kabur, coy. Kabur kemana lagi lah. Oh, atas. Kabur ke atas aja, sering banget tuh. Bocah udah ditolongin kabur pula. Masih, oh ini dia. Mana lu? Situ kan tadi ketutup, coy.
Loh, hebat tuh orang. Mau kenapa lagi ini? Apa ini? Ini orang kah? Atau apa sih ini? Orang apa bukan sih? Salah. Oh, bukan orang. Bukan orang itu. Itu apa namanya, kayak boneka gitu, gak tau apalah bahasanya. Dia manekin gitu. Halo. Iya, gue bantu sini, ayo. Ayo gue bantu. Bisa enggak? Ah, enggak bisa kan. Oh ya, I see. Mau bantu. Nah, gitu. Kayak buruan, anjay. Ada orang itu, ada orang bunyinya, anjir, buruan. Buruan ada orang itu, ih. Lama pula. Itu bunyinya ada orang. Ih. Ini kemana? Ini nggak ada jalan. Ini? Ada kunci tuh, cuma gue nggak tahu mesti diapain. Oh! Ini. Coba kita dorong, bisa nggak? Eh, bantuin coba. Nah! Bentar. Oke, kita ambil. Aduh, ini teka-teki nih. Ini ada tuas yang harus kita ini nih, ambil buat nurunin kunci. Cuman tuasnya di mana nyari, cuek? Mana ya? Enggak bisa. Oh, dia bantu lagi. Oke. Oke, thank you. Siapa namanya? Enggak tahu kah? Oh my god. Kita ngambil tuas di boneka kah? Ini apa sih ini? Nggak tahu. Kayaknya boneka sih. Dia nggak bisa bergerak gitu. Kita ngambil aja burung apa. Tangannya putus. Bro, kabur lah. Ambil. Ambil. Kabur dah. Ngeri. Tau-tau ntar dia bangun aja kan. Nggak tahu. Nih, tuh ambil tuh. Ini tuh cuek ambil. Oh, dia ngambil. Benar, bisa dia. Itu gimana caranya? Oh, iya, I see. Nah, dia nungguin. Kita naik ini. Kok nggak mau? Nggak mau naik? Oh, bisa. Nah, kita lompat. Oke. Alah, jatuh. Gue pikir gue yang jatuh. Ternyata bener, nggak jatuh. Bener gitu caranya. Oke, lanjut. Kita ambil kuncinya. Oh, bisa masuk kantong. Coba. Nggak ada. Masuk kantong. Dari dulu kenapa nggak bisa masuk kantong? Oke, kita balik lagi ke sana. Caranya. Oh, nggak bisa. Ini bisa tarik ya? Oh, bisa. Oke. Nice. Game penuh dengan teka-teki gini mah. Ya, pinter-pinter kita dari jalan aja. Lanjut. Kita turun lagi dong berarti. Turun, mau gak mau dong turun. Iya bener, turun. Mau gak mau turun. Yuk, mau gak mau turun. Kemana lagi jalan yang gak ada ya? Ini ngebuka pintu ini soalnya. Oke, pinter. Alhamdulillah keluar juga dan gak ada apa-apa, cuek. Gue pikir ada something gitu kan yang mengerikan, tapi ternyata tidak ada. Dan di sini sepertinya tempat gudangnya apa namanya, pemburu ya, atau penjahat atau apalah bahasanya ya. Di sini tuh banyak dengan trap sama kandang. Nggak tahu kandang buat apalah. Lanjut. Oke, jalan ke atas sana ya. Kita dorong aja coba. Yuk.
dorong, dorong, dorong. Lompat jauh amat. Kok nyampe? Kok nggak nyampe? Tunggu deh. Gue mencium, mencium bau-bau nggak enak. Asli. Mencium bau-bau nggak enak lah. Oh, ma. You can see that. Mulai dah. Mulai dah, gue nggak tahu. Itu kayaknya di mengkulit sesuatu, anjir. Iya, benerin tuh kulit. Kulit orang, kulit binatang, kulit apa semua di sini semua, anjir. Nggak paham gue dah. Oke, sampai sini dulu gameplay part yang pertama kali ya. Karena gue juga nggak biar nggak panjang-panjang videonya, hanya 20 menit. Nanti akan gue tulisan di part yang keduanya. Oke, see you. Thank you.